berjalan dengan lancar. Tadi juga beliau telah menyampaikan Pak Kiai bahwa Syekh Nawawi telah menulis lebih dari 100 buku yang meliputi berbagai disiplin ilmu dari tafsir, ilmu kalam, tauhid dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan mengenai keberagaman negara kita. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa negara kita ini negara yang besar, memiliki banyak suku. Saya tahu semuanya bahwa negara kita Indonesia ini memiliki 714 suku. Negara-negara yang lain paling memiliki 1, 2, 3, 4, 5, paling banyak 5. Kita ini memiliki 714 suku. Patut kita syukuri, alhamdulillah. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Sri Baginda Raja Salman bertanya balik ke saya, terus kalau 17.000 pulau itu apa Pak Presiden Jokowi sudah kunjungi satu persatu? Saya bilang belum. Saya berkunjung kalau provinsi sudah semuanya. Kalau 511 kabupaten dan kota saya baru kunjungi kira-kira separuhnya. Masih banyak sekali karena memang negara kita ini sangat besar sekali. Waktu datang Presiden Afghanistan, Dr. Ashraf Ghani, saya ceritakan hal yang sama. 714 suku, 1.100 lebih bahasa lokal, 17.000 pulau. Kaget, terkaget-kaget. Waktu saya bertemu dengan Presiden Mesir, Presiden Asisi, saya ceritakan hal yang sama. Beliau juga terkaget. Ternyata banyak kepala negara, presiden, perdana menteri, dan raja yang belum tahu banyak mengenai negara kita Indonesia. Waktu saya bertemu dengan Syekh Tamim, itu pimpinan tertingginya Qatar, saya sampaikan yang sama. Waktu bertemu dengan Syekh Muhammad, pimpinan tertingginya Uni Emirat Arab, saya ceritakan yang sama. Sekarang setiap saya bertemu di konferensi-konferensi internasional selalu saya sampaikan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ini tidak pernah terus-menerus disampaikan, sekarang terus-menerus akan saya sampaikan, karena inilah sebetulnya kekuatan dan potensi yang kita miliki, yang negara-negara yang lain tidak punya. Kita ini memiliki 200, hampir 220 juta penduduk kita yang beragama Islam. Dari 250 juta penduduk Indonesia. Inilah yang terus akan saya sampaikan di mana-mana, biar semua tahu bahwa negara besar dengan penduduk muslim yang paling banyak di dunia adalah yang namanya Indonesia. Terus akan saya sampaikan, meneladani sikap hidup dan laku perjuangan Syekh Nawawi, berarti kita harus optimis, kita harus bahu-membahu dalam membangun bangsa ini, dan insya Allah negara kita akan menjadi negara yang badatun, toibatun, warafun kofur. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.